Sekolah SD Harapan Bangsa Negara. Salah guys. Lubangnya kecil. Lubangnya kecil nih, Pak. Anjir. Anjir. Udah besok. Adalah 17 Agustus tepatnya sekarang jam 10 pagi dan teman-teman belum pada datang. Sekarang aku lagi ada di Sunflower Bali. Di sini hari ini akan ada lomba-lomba merayakan 17 Agustus, guys. Kecil-kecilan sih. Nah, ini ada apa hadiah-hadiah, karena nanti kita akan lomba-lomba, guys. Nih hadiahnya, ibu rumah tetangga, guys. Biasa ini akan bermanfaat banget bagi ibu rumah tetangga. Ibu rumah tangga, ibu rumah tangga kenapa jadi tetangga? Nih guys, nih tuh ada karpet buat piknik, ada tupperware. Ini nih buat minuman-minuman gitu, guys. Teko masih banyak lagi. Nah, ini gelas kristal nih, guys. Tuh, gelas kristal. Ada beberapa. Dan juga ada gelas tuh, gelas lucu-lucu. Ini tuh buat masak-masak. Nah, ini ada tuan, ada nyonya rumahnya. Yang punya rumahnya lagi sibuk masak. Kak Sansan. Halo, masih rembes. Masih rembes, biasa ibu-ibu rumah tetangga, guys, masak-masak. Jadi nah, cuma buat keluarga aja. Caranya jadi masaknya. Wow. Ini Tom Yam, guys. Hello. Tom Yam. Wah, cantiknya. Bakso. Wow, 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 wow. Siapa yang datang? Sini, sini. Kak Bunga datang. Oh my god, cinta Indonesia banget. Dia. Mana kok? Nah. Wah, bajunya Indonesia. Gila. Bajunya Indonesia banget. Aku tuh bawa namanya Indonesia. Wow. Cinta Indonesia nih. Mantap. Cinta produk dalam negeri. Merdeka. Merdeka. Nah, sekarang karena kita yang pertama datang, jadi kita mau bungkus-bungkus kadonya, guys. Tuh. Aku mau bungkus kado dulu nih. Nih. Tuh. Biar orang-orang datang nanti ini semua udah dibungkus, jadi surprise gitu ya. Oke, aku bungkus kado dulu. It's all about how you were with my parents. You ever changed their mind? You were sweet and looking like you care, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings. Sekolah SD Harapan Bangsa Negara. Ini dia teman Hasan dari Harapan Bunda. Rumah sakit Keles. Halo, aku Sandra. Aku dari SD Negeri 1. So guys, aku mau gambar bendera merah putih di wajah kakak-kakak ini, lihat nih ya. Ini namanya Kakak Rosa. Kakak Rosali, kalau ini namanya Kakak Sekuntum Mawar Maya. Maya Sekuntum. Ah, Maya Sekuntum. Tolong di YouTuber juga ya, di like ya.
manja. Merdeka. Merdeka. Ini suara bapak saya. Oh my god. Bapak kan gue jadi. Si Moi ini yang buat nih. Thank you. Thank you Moi. Ini baru merahnya dulu guys. Iya. Merah dulu karena yang putih ininya cuma satu jadi harus luasnya. Dicuci. Oh, jadi yeah. Merah dulu baru kalo nanti semuanya keluar ya. Kalau udah semuanya keluar. Giliran. Kalau yang ini kode kenal. Ini tuh enggak ada ya. Kamu bukan asli ini, Bel. Teteh ketua OSIS ya dulu ya. Sama seksi kesenian. Karena ini enggak kering jadi jangan disentuh. Sama seksi kesenian. Pasti sering digodain guru olahraga ini tetehnya banget. Dulu nih. Okay. Udah sekarang tinggal cuci ini dan putihnya. Bagus, berarti bagus kamu. Coba ntar, lu kan kayak kecil. Sama. Berarti temanya keren ini, temanya barusan juga. Iya. Enggak bisa, bisa aja ini di setiap orang. Coba Mbak Lisa. Wih. Coba Mbak Ida, aku lihat. Mbak Ida kan cepet. Aduh. Diperawani. Dewi juga, Teh. Diam. Cika. Nyokot berapa, Teh? Lebih cik. 2, 3, 4. Bunga ke Dewi, tapi tadi udah coba lihat kejunya. Wih, Sasti. Mama halus. Hei, Poya. Kedir. Merdeka. Urang heula ke heula. Mantap. Jadi sekarang aku mati. Kacamatanya ada lagi. Teman yang bener-bener kayak gini lagi keren. Cukup. Jangan temani San. Kayak Mbak Indah. Aku udah mandi. Enggak tahu sih kalau orang lain. Kurang satu lagi di sini. Dua ta? Ta bagus dua ta? Iya. Nih si Mo itu. Coba tanya dekat tahu bagus sama nih. Oh, merah putih. Sang aja yang atas mendarat teman gue. Tunggu di merdeka. Poya, Poya. Ta bilangnya merdeka. Itu si Mo yang buat. Oh, coba dulu ya. Mana kuda tahu? Keren kan? Ada di rumah saya. Jadi kan makan pisang. Kalau aku incis apa joget. Mana aku belum, Ma? Udah dari tadi merdeka. Merdeka. Nanti merahnya ya. Merdeka merah putih. Sini nanti aku kasih bendera. Gila, panjang amir itu. Banyak hormat, nanti semuanya hormat ya. Uh-oh. Hormat, gerak. A few moments later. Sama kamera putih. Hormat, gerak. Moments later. Guys, kita mau lomba makan kerupuk. Pesertanya mana? Hai, udah siap? Yuhu. Ready. Okay. Yuhu. Ambil joget. Bibir atau ikan paus ya. Ini kan jilat-jilat aja. Ini bibir atau as keselak. Tidak boleh dibuang. Harus ditelan. Kayak aku tadi. Gayatri. Emang gimana mati ini? Thank you.
Bentar dulu. Ya. Ayo, ayo. Guys, mulai guys, memasukkan guys, pelan-pelan. Penuh perasaan guys. Ya, ya, ya. Ini mah lama selesainya karena sama kamu enggak dirobek-robek dulu. Ini enggak ada lubangnya anjir. Iya, lubangnya. Bisa ya, Mami. Harus dibuka lah pentelnya ya. Gagal time. Sai. Disqualification. Juara berapa? Dua. Juara dua. Juara dua dong. Itu adanya guys. Di bawah itu berantakan. Ma, itu aja juara satunya buat goreng telur. 1 hour later. Hai, hai guys. Aku udah ada di rumah dan aku mau unboxing dari hadiah tadi, guys. So, aku dapat juara masukin paku ke botol, guys. Juara satu gitu. So, pertama ini juara balon guys. Tuh. Hadiahnya tempat minum. Ih cantik kali, warnanya pink lagi. Cantik. Oh my god, cute banget. Tuh ada gambar flamingo. Ih cantik kali. Minum enak ini pakai jus. Selanjutnya aku ini adalah hadiah pertama juara 1. Aduh, susah guys, ini gede banget. Sebenarnya aku senang banget dapat ini karena
ini adalah salah satu yang aku butuhkan karena bahagia banget, udah gratis, senang banget karena lomba. Sebenarnya beli juga bisa ya, murah, cuman kalau dapat itu sensasinya lebih gimana gitu, lebih mendang gitu. By the way, aku yang bungkus juga ini guys, kadonya kan tadi udah lihat ya. So ini adalah, buka ya, kasih tau gak, buka aja ya dulu ya, karena aku tahu isinya ini apa karena aku yang bungkus. Dorong dorong dorong, wow, berlian, bukan ya. Nih guys, wah cantik kali. Jadi ada nanti ada teman-teman Rainbow main kesini, bukan lagi gelas plastik tapi gelas kristal guys. Cantik kali kan. Senang kali aku dapat ini karena ini yang aku butuhkan sebenarnya ya. Seperti yang aku bilang tadi, beli murah juga, cuman ini karena dapat hadiah, ini perjuangan memotivasi gitu kan, memotivasi. Jadi pas apa tadi main perlombaannya semangat banget karena ada yang diinginkan dan tentunya seru banget, kalian juga udah lihat kan. Dan ya, inilah hadiah aku. Oh ya, satu lagi, ini tadi kan lomba dot, terus dotnya aku bawa pulang untuk anak-anak anjingku guys. Mana ditutupnya satu lagi ya, gitu. Ada 3 dot buat anjing-anjingku, dan ini gelas isinya 6 tuh, terus ada ini. Seru banget.